Halo semuanya, welcome to The Grid, bareng gue Rangga. Kemarin kita udah sempet ngebahas TWS ya QCY ya, yang namanya QCY T13. Dikirimin lagi nih sama QCY. Yang ini beda tipe, namanya QCY T20 atau banyak juga yang nyebutnya QCY AliPods. Kira-kira apa aja bedanya? Yuk, kita langsung cobain aja. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal upload video baru setiap minggu. Oke? Lanjut bahas QCY T20 atau QCY AliPods. Oke, yang pertama adalah desainnya. Mirip apa coba? Yes, benar. Ini mirip banget sama TWS-nya Apple, yaitu adalah Apple AirPods 3. Secara desain mirip, secara bentuk juga ya hampir-hampir sama lah ya kalau dilihat. Nah, tapi sebenarnya nggak sama-sama banget juga sih. Ada bedanya. Bedanya tuh ada di charging case-nya. Kalau di charging case-nya, bentuknya tuh agak sedikit, apa ya, lebih oval gitu dibandingkan dengan case-nya Apple AirPods 3. Untuk earbuds-nya sendiri, ini tipenya half in-ear ya, jadi nggak terlalu masuk ke dalam kuping. Tapi sebenarnya ada kekurangannya nih, kalau pakai tipe earpods yang half in-ear kayak gini, terutama buat gue ya, gue ngerasain pakai tipe half in-ear kayak gini, itu kalau dipakai dalam waktu yang cukup sebentar, sebenarnya nggak ada masalah, nyaman-nyaman aja. Tapi beda kasus kalau dipakai di jangka waktu yang cukup lama, karena kalau dipakai jangka waktu yang cukup lama itu, pertama, gue sering ngerasa agak sakit gitu kalau dipakai kelamaan. Yang kedua adalah feel-nya tuh nggak terlalu firm gitu. Kayak rasanya tuh kayak mau copot terus, nggak tahu. Ini mungkin ada faktor dari kuping gue. Jadi mungkin beda-beda bentuk kuping, beda-beda experience ya. Tapi kalau di gue ini, kalau gue pakai, rasanya tuh kayak mau copot terus, kayak nggak mencengkeram dengan baik gitu. Gue lebih prefer tipe TWS yang earbuds-nya itu ada ear tips-nya. Buat kualitas suaranya sih, so far gue suka ya. Ini cenderung lebih balance dan lebih all around. Buat musik, podcast, dan nonton video sih, so far okay. Paling kalau dibuat main game ini masih suka ada delay-nya. Tapi di TWS QCY AliPods ini ada gaming mode yang bisa diaktifin dengan tap 3 kali di earbuds kanan. Lumayan sih, delay-nya jadi berkurang. Dan yang gue suka juga, di ekosistemnya QCY ini ada apps yang bisa kita connect dengan QCY AliPods ini. Kita bisa setting macam-macam di sini. Dari equalizer, touch control-nya bisa diatur, kemudian cek kapasitas baterai, like udah mau habis atau belum tuh bisa dilihat semua di dalam apps QCY ini. Jadi gue lumayan suka nih, apps-nya lumayan berguna. Untuk fitur-fiturnya sendiri, QCY AliPods ini udah pakai Bluetooth 5.3. Kemudian dia juga udah pakai IPX4 yang artinya itu bisa tahan cipratan air. Jadi kalau kena-kena basah sedikit, nyiprat-nyiprat atau kena hujan, nggak masalah. Untuk baterainya sendiri katanya bisa bertahan sampai 5,5 jam. Itu untuk sekali pemakaian, dan untuk charging case-nya bisa sampai 3 kali charging. Jadi total tuh bisa 16,5 jam kalau hitungan kasar ya. Tapi kalau untuk prakteknya mungkin kurang dari itu. Oh ya, untuk mikrofonnya, sekarang kita tes kualitas perekaman suara dari QCY T20 atau QCY AliPods ini. Oke, cek, 1, 2, 3, cek, 1, 2, 3. Ini kualitas perekaman suara dari QCY T20 AliPods. Ini adalah kualitas perekaman suara dari QCY T20 AliPods. Kira-kira gimana suaranya? Oke atau enggak? Komen aja ya di kolom komentar. Overall sebenarnya gue suka nih sama QCY AliPods ini secara kualitas suara dan lain-lain. Tapi yang gue sayangkan adalah bentuk half in-ear-nya ini untuk earpods-nya kayaknya kurang cocok buat gue, karena kalau gue pakai dalam jangka waktu yang lama ini agak sakit dan sering kayak mau copot gitu. Jadinya apa ya, experience-nya di gua secara pribadi kurang maksimal. Tapi mungkin bisa berbeda ya experience di kuping kalian ya, karena bentuk kuping kan beda-beda. Jadinya kalau emang di kalian cocok ya nggak ada masalah. Tapi kalau secara sound quality kemudian yang lain-lainnya, sebenarnya gua cukup suka nih sama QCY T20 AliPods ini. Untuk harga jualnya sendiri, kalau gua lihat di webnya QCY itu di $50 kalau nggak salah. Tapi di marketplace di Indonesia, gue coba cek-cek, itu harganya bervariasi antara
700 ribuan sampai 900 ribuan. Nah, jadi bijak-bijak aja dalam memilih seller di marketplace kalau mau beli QCY T20 Elite Pods ini. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka. Kemudian subscribe channel YouTube The Grid. Dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, The Grid pamit. Bye.